Oke, tantangan aku ketika jadi content creator travel tuh adalah bikin konten yang bagus. Karena konten yang menurut kita bagus belum tentu bagus menurut orang lain. Jadi itu tantangan banget sih. Hai guys, pagi ini kita lagi mau Castaway Breakfast sama para winners of Archipelago Influencer Award. Tantangan terbesar buat aku kalau jadi content creator, kemageran. Sebenarnya cari mood yang tepat buat mengedit konten dan stok konten yang udah ada tuh menurut aku challenging sih, karena aku tipenya orangnya lumayan mumutan gitu ya. Jadi aku benar-benar harus lebih sistematis dan itu yang menurut aku challenging. Oke, kalau ditanya tantangan sebagai influencer, sebenarnya kayak contohnya itu kayak cuaca yang nggak menentu kan. Apalagi kalau di musim hujan, kita dituntut untuk ngambil gambar yang bagus, tapi kondisi lagi mendung gitu. Apalagi kalau rata-rata tuh yang kita shoot tuh di area outdoor. Hari ini aku bisa memenangkan Archipelago Influencer Award 2023 di bidang Best Influencer in Travel Destination. Gak nyangka banget. Thank you banget buat Archipelago juga dan juga CityLink yang udah ngadain acara kayak gini. Apresiasi yang luar biasa banget. Stay true to who you are gitu ya. Keluarin karakter kamu dan juga keunikan kamu seperti apa. Thank you banget buat Archipelago Internasional udah memberikan aku kesempatan buat jalan-jalan ke Palembang. Dan aku dapat award Archipelago Influencer Awards 2023 kategori The Best Influencer in F&B Experience. Jadi kesan aku dan pesan aku, semoga kedepannya bisa punya acara yang seperti ini dan lebih keren lagi. Tips aku biar menang adalah fokus, tahu apa yang dibikin, dan do the best. Thank you. For the first, thank you banget buat Archipelago untuk ngadain Archipelago Influencer Award 2023. Ini untuk pertama kalinya sih, senang banget karena aku sebagai influencer merasa dihargai keberadaannya. Nah, buat kalian juga yang mau jadi content creator, beranikan diri aja, lakukan sesuai mau kalian, karena gimana pun kalian yang tahu diri kalian sendiri. Intinya, dream is something you have to believe in, terus keep your dream alive lah intinya. Thank you, Archipelago International dan CityLink.